jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Tapi nanti bikin bisa ya? Pengen lihat. Oke. Berada di Jalan BKR Kota Banjar atau tepatnya di depan sekolah SMP Negeri 2 Banjar dan SMP Negeri 1 Banjar. Di sini tuh banyak sekali jajanan street food kayak gitu karena di sini ada dua sekolah, jadi ya untuk mereka jajan, siswa-siswi jajan. Dan kebetulan ada satu penjual yang menarik perhatian Mas, yaitu kue cubit, dan kita langsung ke sana saja. Berarti yang setengah matangan aja deh, kan? Jadi itu bahannya apa aja sih, Kak? Terigu, telur, kemas, gula. Ini bukanya setiap hari di sini? Setiap hari di sini. Oke. Kang, jualannya udah lama? Udah mau 3 tahun. Ini sama Kang siapa? Esok. Esok, Kang Esok. Nah, ini kue cubit ya? Iya. Kue cubitnya yang setengah matang. Setengah matang aja. Nah, kalau yang ini tuh jaring laba-laba. Jaring laba-laba. Tapi nanti bikin bisa ya? Pengen lihat. Oke. Kalau jaring laba-laba satunya berapa? 2.000. 2.000. Pesen yang setengah matang, di atasnya tuh ada meses yang coklat. Kita cobain ya, pakai tangan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah cuci tangan kok. Enak tuh. Jadi kayak ada yang lumer-lumernya gitu nih. Kalau tadi kan kita makan yang matangnya, bukan setengah matang. Nah, ini ada sensasinya. Ini satu cup ini tuh Rp6.000. Sekarang kita cobain jaring laba-labanya. Sekarang mau bikin jaring laba-laba tuh yang kayak gini, ini udah jadinya. Cuman Mas penasaran dan minta izin untuk dibikinin lagi, yang pengen lihat prosesnya. Kalau bahannya sama, Kang? Sama. Sama, cuman kalau ini kering ya? Ya, beda bentuknya. Oke.
kenapa suka jajan kue cubit? Enak. Sama Neng siapa? Aurel. Makasih Neng. Kalau yang jaring laba-laba ini lumayan lama ya Kang ya, karena nunggu kering gitu. Tapi ini pulangnya jam berapa? Balik jam 2:30. Jam 2:30 pulang. Nah kalau ini tuh kue cubitnya yang matang. Jadi ini tuh kenyal, kalau tadi kan atasnya basah ya. Mas Lukma mau? Enggak. Nanti aja kalau udah selesai. Tahu teh Sukma kan? Dari diesel penghemat BBM. Jadi kalau motornya boros bensinnya, terus mesinnya biar jadi terawat pakai diesel aja. Jaring laba-labanya udah jadi nih. Tadi prosesnya kita udah lihat. Ya ini bahannya sebenarnya sama, cuman ini kering. Itu kayak camilan temen ngopi. Temen ngopi ya, bukan temen hidup. Dan pas kebetulan datang ke Kota Banjar, ini nggak jauh dari alun-alun Kota Banjar. Di sini berjejer tukang makanan, tukang jajanan, karena sekali lagi ini di dekat sekolah, jadi banyak pedagang di sini. Salah satunya adalah kue cubit dan jaring laba-laba. Ini asik untuk dijadikan cemilan ketika sore sambil minum kopi. Dan tentunya terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dengan video Mas berikutnya. Sampai jumpa.